Shalom Jemaat BCS Surabaya dimanapun Anda berada. Hari ini kita sudah memasuki hari yang pertama di bulan November. Sungguh penyertaan dan kasih setia Tuhan begitu nyata bagi setiap kita. Karena itu mari sama-sama di dalam ibadah ini kita mau datang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang telah mengundang kita untuk datang beribadah kepadanya. Siapkan hati kita, arahkan hati kita untuk kita boleh sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Ibadah di hari pertama di bulan November ini kami mulai ya Tuhan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datangnya hanya daripada Engkau Tuhan yang adalah pencipta langit bumi dan segala isinya. Turunlah kiranya atas setiap kami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mazmur 104 ayat 1 berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar." Mari jemaat kita mau bersama-sama agungkan Dia. How great is our God. Trembles that is born.
Lukiskan betapa besar dan betapa agungnya Engkau Tuhan. Engkau nama di atas segala nama. Engkau raja di atas segala raja. Engkau yang layakkan setiap kami, anak-anakmu yang berdosa ini. Kami masih boleh datang untuk menikmati hadiratmu. Datang dekat dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih sering kali lupa atau bahkan ragu akan kebesaran, akan keagungan-Mu. Bahwa Engkau adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatunya. Ini setiap kami Tuhan, kami yang mau terus memuliakan Engkau di sepanjang hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat, kita mau bersama-sama naikkan pujian ini. Kita mau katakan bahwa kita punya Tuhan yang tak tertandingi dan tak tergoyahkan. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia.
Mari naikkan pujian ini sekali lagi bersama-sama. Kita mau katakan pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Mari sama-sama katakan, tak ada kerjaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertanding. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan sama-sama katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari kita mau sama-sama bertepuk tangan dan bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang tak tertandingi. Mari bersama kita mau ikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita punya Tuhan yang sungguh besar setianya di sepanjang hidup kita. Dia yang perbuatannya nyata, Dia yang perbuatannya sungguh kita rasakan bahkan sampai saat ini. Mari kita mau sembah Dia lebih dalam lagi. Besar setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan.
Saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk boleh menuntun kita menemui kebenaran Tuhan dan melakukannya.
Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu akan kami baca dan kami dengar. Mohon Roh-Mu memimpin pikiran dan hati kami, sehingga kami mengenal kebenaran Tuhan, suara Tuhan gembala kami yang agung, dan ajar kami untuk mengertinya, dan dorong kami Tuhan untuk boleh melakukannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu di dalam kelemahan dan keterbatasannya. Pimpin dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hikmat Roh-Mu lah yang akan menguasai dia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus berkata-katalah. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca Amsal 16 ayat 32. Amsal ke-16 ayat 32 yang berbunyi demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara-saudara, saya menduga dari zaman dahulu dan sampai sekarang menjadi orang yang penyabar itu tidak mudah. Tapi saya kira saudara jauh lebih sulit di zaman kini. Mengapa saudara? Saudara, di zaman kini adalah satu zaman di mana kalau kita menginginkan informasi baik yang ada di benua lain, di samudra belahan yang lain sana, saudara, hanya kita dapat dalam hitungan klik saja. Betapa tidak sabarnya kita kalau harus menunggu sebuah informasi yang kita ingin dapatkan bermenit-menit, apalagi sampai satu jam, apalagi sampai satu minggu. Enggak mungkin engkau dan saya bisa sabar. Nah, budaya seperti itu sangat mempengaruhi sikap mental kita, termasuk kesabaran kita, saudara. Di dalam keseharian, saudara, terasa tidak? Betapa jengkelnya kita ketika kita mengendari sebuah motor atau mobil di depan kita, mobil di depan kita atau motor di depan kita berlama-lama. Apalagi kalau kita sedang terburu-buru. Apalagi kalau kita lihat lampu itu kuning, kita harapkan dia masuk, dia malah berhenti. Maka ada perkataan-perkataan yang tidak layak bisa saja keluar dari mulut kita, saudara. Saudara, kalau kita mengantri di kas supermarket, saudara, mengarah ke arah kasir, pasti engkau dan saya melakukan hal yang sama. Kita cari dulu antrian yang terpendek, bukan? Kita gak sabar menunggu antrian di depan kita yang terlalu panjang. Kalau ada antrian pendek, kita akan cepat ke sana. Oke, kita merasa ini lebih cepat. Setelah kita ngantri satu orang demi satu orang selesai, pas di depan kita, saudara, orang itu bermasalah kredit kartunya. Berlama-lama, wow, jengkel sekali. Mata kita mulai jelalatan untuk melihat antrian mana yang lebih pendek lagi. Lalu kita pindah ke sana. Dan pada waktu kita pindah, kita senang sekali karena antrian yang lama itu tetap orangnya bermasalah di sana. Dan celakanya ketika tinggal satu orang, ternyata orang itu pun bermasalah. Habislah kesabaran kita dan rasanya sehari itu kita tidak suka cita. Saudara, menjadi sabar itu tidak mudah. Benarlah apa yang dikatakan oleh pengamsal. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Lebih gampang jadi pahlawan daripada menjadi seorang penyabar. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Lebih gampang untuk merebut satu kota daripada menjadi penyabar. Kita gagal menjadi orang sabar. Atau kebanyakan kita gagal menjadi orang yang sabar. Tapi bukan cuma kita saja, saudara. Kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, kita akan mendapati ada banyak tokoh Alkitab juga yang gagal untuk bersabar. Menanti atau mentaati perintah Tuhan. Saudara, salah satunya adalah Raja Israel yang pertama yang bernama Saul. Satu hari, saudara, orang-orang Filistin mengepung orang Israel di bawah pemerintahan Saul. Orang yang mengepung itu puluhan kali lebih banyak jumlahnya. Jelas orang-orang Israel dengan tentaranya menjadi gelisah dan takut. Saudara, Saul ingin memimpin perang. Saul ingin memulai perang dengan strateginya. Tapi dia ingat pesan daripada Nabi Samuel. Aku akan datang 7 hari lagi. Tunggulah aku, jangan mulai sesuatu. Tunggulah aku. Aduh, saudara-saudara, di dalam keadaan keterdesakan dan ancaman harus menunggu Samuel.
Sehari, dua hari, tiga hari, rakyat makin gelisah, tentara makin gelisah. Beberapa rakyat sudah pergi menyeberang, sudah melarikan diri ke goa-goa untuk melindungi diri mereka. Jelas ini mempengaruhi mental tentara-tentara Israel. 7 hari ditunggu juga oleh Saul dalam keadaannya menguatir dan penuh ketakutan. Pas 7 hari Samuel masih belum datang. Habislah kesabaran Saul. Dia berkata kepada tentara-tentaranya, ambillah korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu dia ambil itu saudara. Dan dia membakar, menyulut korban keselamatan, korban bakaran itu. Padahal Allah telah menetapkan saudara. Bahwa korban keselamatan, korban bakaran hanya boleh dilakukan oleh seorang imam. Bahkan raja pun tidak diizinkan Allah. Allah membatasi kuasa, otoritas seorang raja. Hanya imam yang dia tunjuk yang boleh membakarnya. Saudara, di dalam keadaan terdesak, Saul berargumen bahwa dia menyulut itu untuk memohon pimpinan Tuhan. Bagaimana mungkin dia memohon pimpinan Tuhan dengan melanggar perintah Tuhan? Jelas saudara, di dalam keadaan terdesak, dia menjadi kehilangan kesabaran untuk menanti waktunya Tuhan. Padahal kalau Saul beriman saudara, orang Israel boleh lebih banyak, Samuel boleh tidak datang. Tapi kalau dia taat pada Tuhan dan Tuhan melindungi dia, siapa yang bisa mengarahkan tentara Tuhan Israel? Saudara-saudara, Saul jatuh di dalam ketidaksabarannya karena keadaan terdesak yang menakutkan. Hati-hati saudara, di dalam keadaan yang menakutkan dan terdesak, seringkali banyak anak Tuhan juga mengambil jalan pintas. Dan jalan pintas itu melanggar perintah Tuhan. Saudara, entah mengapa Allah berlama-lama untuk boleh mengangkat COVID ini dari dunia kita. Atau mengapa Allah tidak memberikan hikmat agar vaksin ditemukan lebih cepat. Ada banyak kita yang mulai stres, bukan? Ada banyak kita yang sudah mulai tidak mempunyai penghasilan sebesar yang dulu. Keadaan ini menakutkan. Sampai kapan ini berjalan? Hati-hati saudara. Kita harus menunggu waktu Tuhan. Jangan mengambil jalan pintas yang membuat kita melanggar perintah Tuhan dan melakukan dosa. Kalau Allah memegang tangan kita, kalau Allah memelihara kita, saudara-saudara, dia pasti akan melindungi kita dan memberikan kita penghidupan dan kecukupan. Jangan melakukan satu tindakan yang melanggar perintah Tuhan dalam kondisi apapun. Saudara, tokoh yang kedua yang saya mau angkat adalah Musa. Satu kali Musa membawa Israel memasuki gurun Sin, saudara. Dan celakanya di gurun itu tidak ada air dan mereka tidak mendapat air. Komplainlah orang-orang yang dibawanya ini. Mereka datang ke Musa, mereka mencaci maki Musa, mereka marah pada Musa. Lalu Musa datang kepada Allah, Musa menceritakan keadaannya. Lalu Allah memberi jalan keluar. Allah berkata demikian, ambillah tongkat itu. Dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan meminum dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Saudara, lalu Musa mengambil tongkat yang disuruh Allah dan mengumpulkan orang Israel dan pergi ke bukit batu itu. Tetapi kemudian di bukit batu apa yang dia katakan? Dia tidak bicara pada bukit batu itu. Tapi dia berbicara pada Israel. Dia berkata demikian saudara. Dengarkanlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami saudara bukan Tuhan. Harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini. Saudara, emosi Musa sudah memuncak. Mungkin ia berpikir seharusnya Allah menghukum generasi ini. Menghukum orang-orang yang kurang ajar ini. Bukan memperlakukan mereka dengan halus.
Saudara dalam keadaan emosi, apa yang Musa lakukan? Dia memukul bukit batu itu 2 kali dan keluarlah airnya. Saudara, barangkali Musa ingin memperlihatkan kepada orang Israel, akulah nabi sang pembuat mujizat itu. Pahamilah aku, hormatilah aku. Saudara-saudara, dalam kemarahan Musa berbuat melampaui apa yang Tuhan suruh. Setelah bangsa Israel dan ternaknya minum, Allah berkata kepada Musa, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara, dalam kemarahan, Musa kehilangan kesabaran. Dia bertindak melanggar firman Tuhan dan kekudusan Tuhan. Saudara, hati-hati. Saat emosi kita meluap, jangan sampai kita berbuat dosa. Saudara, kita bisa marah pada seseorang yang menyelak giliran kita mengantri bensin. Saudara, kita bisa marah pada pasangan kita karena ia mengeluarkan kalimat-kalimat yang agak menghina kita. Kita juga bisa marah kepada anak kita yang membantah kita atau orang tua kita yang menuduh kita. Oh, saudara, hati-hati. Pada waktu kita marah, kesabaran kita biasanya menipis. Setelah itu setan akan mempergunakan kita dan mendorong adrenalin kita untuk melakukan tindakan dosa. Saudara, saya mempunyai sebuah klip yang saya ambil dari YouTube. Sedih sekali melihat klip ini. Hati-hati saudara, jangan sampai pada kita jatuh pada dosa seperti ini. Mari kita lanjutkan saudara pemahaman kita tentang kesabaran, agar kita memiliki kesabaran ilahi itu. Saudara, apa sih yang Allah minta tentang kesabaran itu? Bagaimana pemahamannya? Saudara, Roma 12 ayat 12 berkata demikian. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di kota Roma, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam dosa. Saudara, jemaat di kota Roma dinasihati Paulus untuk bersabar dalam kesesakan. Jemaat di kota Roma yang kebanyakan orang Romawi, saya kira adalah orang-orang yang sebetulnya beringasan, temperamental. Orang terlatih di dalam otot, bukan otak, saudara. Orang-orang ini kemudian jadi Kristen. Temperamen mereka yang panas itu barangkali belum hilang. Karena itu ketika mereka menghadapi kesulitan, Paulus berkata, sabarlah dalam kesesakan. Kesesakan bisa berarti yang menyesakkan dada mereka. Kesesakan yang bisa berarti kesusahan mereka. Sabar, Paulus bilang sabar. Saudara, kata sabar yang Paulus gunakan dalam bahasa Yunani-nya disebut hupomone. Menarik sekali saudara. Hupomone itu satu kata yang mengisahkan tentang sebuah pohon yang tumbuh di tanah kering, tandus dan kerontang. Tapi struggle, berusaha untuk hidup. Akarnya pelahan-lahan masuk ke dalam tanah untuk mencari air yang lebih banyak. Sampai dia bertahan di dalam kesulitan hidup dan bisa semakin besar, itulah hupomone saudara. Dengan demikian, kesabaran yang Paulus lukiskan merupakan satu kemampuan untuk tetap bertahan dalam satu keadaan yang sulit seperti apapun, tetap bertahan. Saudara-saudara, itulah kesabaran Kristiani. Mari kita lengkapi lagi dengan Yakobus 5 ayat ke-7 agar kita mendapat pemahaman yang lebih lengkap tentang kesabaran. Yakobus, saudara, berkata demikian kepada para pembacanya. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi.
Saudara Yakobus sedang menasihati orang-orang Kristen yang hidup menderita untuk bersabar. Sekarang kesabarannya bukan cuma satu ketahanan untuk tetap tinggal dalam keadaan yang sulit, tetapi dikaitkan sampai kedatangan Tuhan. Saudara, inilah kesabaran Kristiani. Kesabaran yang membuat kita harus bertahan tapi dikaitkan selalu dengan Tuhan. Waktu Tuhan. Bukan kesabaran hasil latihan jasmani kita dan pikiran yang mengkonsentrasikan kita untuk terus bertahan. Enggak. Ada unsur Tuhan di dalamnya. Saudara, Yakobus tidak cuma berhenti sampai di sana. Dia mulai melukiskan, saudara, kesabaran itu seperti seorang petani. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim dingin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, petani itu sabar menanti hasil panennya. Tidak ada petani yang tidak sabar. Orang yang tidak sabar tidak akan bekerja sebagai petani. Petani itu melihat tanah yang gersang, lalu dia harus mencangkul, membajak, mengairinya, lalu menanam benih satu persatu, saudara. Setelah itu selesai? Tidak. Dia harus mengairinya juga, saudara, menjaga kadar air. Kalau kebanyakan, benih-benih itu bisa mati. Kalau kekurangan, benih itu bisa kering. Dia harus menjaga perairannya. Setelah itu dia harus menjaga dan memberi pupuknya. Melindungi tanaman atau benih yang tumbuh itu dari serangga. Sampai muncul buah-buahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang petani harus sabar. Dia tidak bisa menunggu dengan pasif, hanya menunggu di rumah atau hanya menunggu di bawah pohon. Tidak bisa. Penungguannya harus punya kemampuan bersabar, tapi bukan penungguan yang pasif, penungguan yang aktif. Inilah, saudara, konsep kesabaran Kristiani. Kemampuan untuk tetap bertahan, tapi bertahannya bukan dengan pasif, tapi dengan aktif. Selalu dikaitkan dengan waktu Tuhan. Inilah yang membuat orang Kristen tidak akan roboh. Tidak akan jatuh. Selalu bisa bertahan karena tahu waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita berbicara tentang kesabaran, kita harus melihat hidup penebus kita, juru selamat kita, Yesus Kristus. Beliau adalah pribadi yang sabar. Kesabarannya seolah-olah tanpa batas. Menghadapi manusia-manusia yang berdosa, yang telah mencaci maki dia, yang telah kurang ajar dan memberontak kepada dia, yang mempermalukan dia, dia tetap sabar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat saja bukan cuma orang-orang yang tidak senang pada Yesus, tapi 12 muridnya yang dia pilih dengan satu tujuan, esok kelak mereka akan menjadi penginjil-penginjil yang menyiarkan kabar keselamatan ke seluruh dunia dan memuliakan namanya. Tapi 12 orang ini betul-betul 12 orang yang degil, saudara. Tidak bisa mengerti apa yang dia ajarkan dan tidak mau mengerti misi dan visi yang sedang dia jalankan. Saudara, dia mendidik pelahan-lahan agar mereka mengerti siapakah dirinya. Dia mengajar, dia berkhotbah, dia melakukan banyak mujizat agar murid-muridnya mengerti siapa dirinya. Tapi yang paling menyedihkan, saudara, ketika dia memasuki Yerusalem, saat-saat menjelang dia tahu dia akan ditangkap dan disalibkan. Saat-saat di mana hatinya begitu gelisah untuk menanggung beban berat salib yang menakutkan penuh dengan dosa. Murid-muridnya sedang berbicara siapa yang terbesar di antara mereka. Saudara memasuki Taman Getsemani yang menakutkan dan menggetarkan jiwanya. Dia minta tiga orang muridnya yang terdekat dengan dia untuk berjaga-jaga. Dia pergi berdoa lalu dia balik. Tiga orang muridnya tertidur bersama 9 yang lain. Saudara-saudara, ketika dia membangunkan ketiga muridnya itu dan meminta lagi untuk berdoa bersama-sama dengan dia. Dia berdoa dan balik kembali, muridnya tertidur lagi. Oh saudara-saudara, kalau engkau dan saya jadi Yesus, barangkali kita sudah marah luar biasa.
Kita perlu didukung. Kita lagi perlu diperhatikan, kita perlu disupport. Dan orang yang kita didik 3 tahun malah tidak pernah tahu perasaan kita. Barangkali kita akan berpikir ini orang-orang bebal yang tidak peduli kepada kita yang telah berkorban dan menyayangi mereka. Saudara, saat Yesus ditangkap, Simon Petrus si pembual itu mengeluarkan pedangnya dan memancung, saudara, salah satu telinga daripada perwira itu. Seharusnya dia menunjukkan kehebatannya, saudara, kekuatannya untuk sama-sama seperti Petrus menunjukkan pedangnya untuk mengalahkan orang-orang yang menangkap dia. Tapi betapa sabarnya dia. Dia tidak dikuasai oleh keadaan yang menakutkan, dia tidak dikuasai oleh kemarahan, dia mengambil telinga perwira itu dan memasangkannya kembali. Saudara-saudara, di tengah-tengah pengadilan yang menjadikan dia seperti maling kriminal yang memalukan, dia diadili 6 kali pengadilan, dioper ke sana sini, yang membuat dia seharusnya kehilangan kesabarannya dan murkanya menyala-nyala. Tapi tidak dengan dia. Pilatus yang belagak berotoritas terhadap mati hidupnya, padahal dia adalah Allah yang berotoritas bukan cuma pada hidup Pilatus, tapi pada hidup seluruh manusia yang meneriakkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Tapi dia tetap sabar dan tetap tenang. Saudara-saudara, betul-betul anak Allah yang bernama Yesus ini menunjukkan bahwa beginilah seharusnya gambar dan rupa Allah, manusia itu hidup. Menaklukkan kemarahan. Tidak terdesak oleh keadaan dan mengambil keputusan yang melawan Tuhan. Sampai-sampai dia disalib. Ketika kedua penjahat di kanan kirinya mencaci maki dia, barangkali kita akan marah luar biasa. Barangkali kita akan berteriak. Mungkin dalam hati kita penuh dengan kemarahan berkata, apa urusannya orang ini dengan kita? Kenal juga tidak, pernah bertemu juga tidak. Aku tidak pernah melakukan kejahatan buat mereka. Tapi di kayu salib, orang-orang yang tidak dikenal itu mencaci maki dan mengejek dia. Sudah waktunya Yesus menunjukkan kuasanya, menunjukkan powernya, menunjukkan dirinya. Allah yang memegang seluruh hidup mati manusia. Tapi dia tetap sabar. Seolah-olah Yesus lamban untuk marah. Bahkan tidak pernah marah. Tetapi sesungguhnya dia sedang menunjukkan dirinya. Dia adalah Allah yang dikatakan panjang sabar. Berlimpah kasih setianya. Diampuninya penjahat yang berkata, Lord, remember me. Lord, ingat aku bila engkau ada bersama, bila engkau masuk ke dalam Firdaus hari ini. Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara-saudara, betapa sabarnya Yesus. Bukan cuma sabar yang pasif, tapi di tengah-tengah kematiannya di kayu salib, malah dia secara aktif menyebarkan kasih itu. Dia menatap Bapa dan menjerit dan menaikkan doanya. Ya Allah, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia tidak pasif, dia aktif. Dia menyebarkan kasih dari hatinya. Kalimat itu menggetarkan banyak orang di dalam setiap zaman sampai saat ini. Kalimat itu mencengangkan banyak orang dan menyadarkan bahwa Kristus adalah Allah yang sungguh-sungguh aku. Saudara-saudara, setelah kematian dan kebangkitannya, dia bertemu kembali dengan 12 muridnya, dikurang Yudas. Setelah makan di tepi pantai, barangkali Petrus yang paling gemetaran. Dia merasa guilty feeling karena sebelum penyalipan dia berkata, yang lain boleh lari tapi aku akan mengorbankan nyawa bersama dengan engkau guru. Tuhan menatap dia dan berkata, aku berkata kepadamu Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali pagi ini engkau akan menyangkal aku. Oh, buat Petrus tidak masuk akal. Tapi yang tidak masuk akal itu justru terjadi ketika seorang perempuan di tengah-tengah api unggun berkata kepada dia, engkau muridnya bukan? 3 kali perempuan itu mengejar, 3 kali Petrus bernyangkal bahwa dia tidak mengenal Yesus. Saudara, sekarang dia bertemu dengan Yesus yang hidup kembali.
di tepi pantai makan sama-sama. Tapi Yesus tidak bicara apa-apa. Selesai makan, Petrus masih menunggu. Dia sudah tahu dia pengkhianat, dia sudah tahu. Petrus sudah tahu, saudara, bahwa dia pembual. Dia bersedia dimarahi, dia bersedia untuk ditegur, dia bersedia dicaci maki, dia bersedia ditempeleng di depan teman-temannya, dia bersedia, memang dia orang seperti itu. Akan marahkah Yesus? Akan mengepal tinjunya kah Yesus? Akan menampar muka Petrus bolak-balik kah Yesus? Saudara, selesai makan, dia menatap Petrus. Lalu dia bertanya pada Petrus, Simon anak Yohanes, apa yang dia mau tanya? Kenapa engkau mengkhianati aku? Kenapa engkau lari? Kenapa engkau mengutuk aku? Tidak, saudara. Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Wow. Yang ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Tertikamlah hati Petrus. Yesus tidak marah. Tapi bertanya, sungguh-sungguhkah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab cepat-cepat dan berkata, engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Yesus menatap lagi dan berkata, Simon anak Yohanes, do you love me? Saudara, 3 kali perkataan yang sama, pertanyaan yang sama diajukan oleh Yesus, hancurlah hati Petrus. Itu mengingatkan 3 hal penyangkalannya. Tetapi saudara tahu, setelah Petrus hancur hatinya dan berkata, Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Apa yang dikatakan Yesus? 3 kali juga dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Oh saudara, ini kesabaran ilahi. Bukan cuma kesabaran yang bertahan di dalam setiap situasi yang sangat sulit. Tapi kesabaran seperti seorang petani yang aktif untuk menemanen hasil. Dia mengejar Petrus secara aktif dengan kasihnya. Untuk memenangkan kembali orang yang mengkhianati dia. Dan sekaligus 11 muridnya yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kesabaran Yesuslah yang mengembalikan murid-muridnya. Sehingga mereka dilahirbarukan, mereka merasa diampuni, mereka diutus kembali. Dan Injil tersebar luas. Dari kesabaran seorang guru yang luar biasa sabarnya. Yang menanti murid-muridnya yang degil, bodoh. Dan tidak tahu diri untuk menjadi rasul-rasul yang agung menyebarkan Injil. Tapi pertanyaan kita, mungkinkah kita bisa sabar seperti Yesus sabar? Kalau dihadapkan pertanyaan seperti ini, engkau dan saya mulai frustrasi, bukan? Ya dia Yesus, Pak. Kita bukan. Dia Allah, kita bukan. Dia suci, kita bukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesabaran diperoleh bukan karena hasil latihan meditasi kita. Bukan karena hipnoterapi diri kita sendiri. Bukan karena sugesti diri kita, saya harus sabar, saya bisa sabar, saya harus sabar, saya bisa sabar. Tidak akan kita peroleh. Tapi Alkitab mengatakan bahwa kesabaran itu adalah buah roh. Buah roh kudus yang bekerja di dalam diri kita. Galatia 5 ayat 22 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran salah satunya. Jadi kita bisa sabar karena Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Tapi bagaimana Roh Kudus bisa bekerja di dalam diri kita? Kalau kita ini adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh darah Kristus. Yang telah dilahirkan baru oleh Roh Kudus berdasarkan penebusan yang dilakukan Yesus di dalam, di atas kayu salib itu. Dengan kata lain, buah roh itu hanya bisa dihasilkan dari orang-orang yang sudah dibenarkan. Dilahirbarukan, yang percaya bahwa Kristus adalah juru selamat, yang memohon pengampunan, yang bertobat. Kalau engkau belum bertobat, mustahil kesabaran itu
muncul dalam dirimu? Mustahil. Kalau engkau merasa betul-betul pemarah, walaupun kau telah menjadi orang Kristen sekian lama, aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Datanglah pada Yesus dan berkata, Tuhan, selama ini aku telah menjadi orang Kristen. Hanya sekedar ibadah. Hanya sekedar liturgi. Hanya sekedar ibadah yang mati. Karena aku belum pernah bertobat dengan sungguh-sungguh dan dilahirkan kembali. Datang pada Tuhan, saudara. Katakan dengan rendah hati dan hancur hati, Tuhan, ampuni aku. Aku bertobat. Masuk dalam hatiku. Kuduskan aku dengan darah-Mu. Ciptakan aku kembali. Tuhan akan masuk. Roh Kudus akan menyucikan engkau dengan darah Kristus. Engkau akan menjadi ciptaan baru. Engkau jadi miliknya. Dan Roh Kudus tinggal selama-lamanya di dalam dirimu. Dan Roh Kudus inilah yang akan bekerja di dalam dirimu. Di dalam diriku. Untuk membuat hidupmu dan hidupku mengeluarkan buah-buah roh ini. Termasuk kesabaran. Saudara, mengapa kesabaran itu lambat untuk boleh ada di dalam diri anak-anak Tuhan? Padahal mereka sudah dilahirkan baru. Jawabnya adalah karena mereka tidak membiarkan roh itu memimpin, bekerja di dalam hidupnya. Roh mau bekerja, roh mau berbuah, roh mau memimpin engkau dan saya. Tapi kedagingan kita, kita tidak membiarkan dia bekerja. Kita membiarkan kedagingan kita yang menguasai, termasuk kemarahan kita, ketidaksukaan kita, keegoisan kita, saudara. Sehingga buah-buah roh itu tidak muncul dalam diri kita. Saudara, ayo kita biarkan roh Allah bekerja. Tidak tahukah engkau, kata Paulus kepada jemaat Korintus, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Izinkan dia menjadi Tuhan atasmu. Izinkan dia bekerja. Setiap kali engkau dikuasai kemarahan, kebencian, ketidaksabaran, katakan, Tuhan, Roh Kudus, pimpin aku. Pimpin aku. Buat aku menjadi seorang penyabar. Pasti, saudara. Pasti dari waktu ke waktu engkau akan terus digarap oleh Roh Kudus. Sampai satu kali engkau jadi pemenang. Saudara-saudara, orang yang sabar lebih dari seorang pahlawan yang menguasai kota. Orang yang mengendalikan dirinya lebih daripada seorang pahlawan yang menaklukkan kota. Mohon pertolongan Roh Kudus agar buah kesabaran itu ada padamu dan padaku. Dan sehingga orang-orang di sekeliling kita mulai melihat perubahan diri kita. Engkau menjadi pengajar yang sabar. Engkau menjadi teman yang sabar. Engkau menjadi suami, menjadi istri yang sabar buat pasanganmu. Engkau menjadi seorang bapak yang sabar buat anak-anakmu. Engkau menjadi orang yang sabar. Anak yang sabar buat orang tuamu. Sehingga kita bisa bersaksi, Roh Allah lah yang bekerja dalam diriku. Terpujilah nama Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, bekerjalah terus dalam diri kami. Biarlah Roh-Mu menguasai kami. Dan ajar kami untuk membiarkan hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu. Sehingga kesabaran Yesus menjadi kesabaran kami. Dan kami menikmati buah-buah roh itu. Dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Ajar kami untuk menjadi orang yang sabar, Tuhan. Terima kasih, teruslah mendukung kami, Tuhan. Agar kami sungguh-sungguh menjadi ciptaan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, biarlah melalui firman yang telah disampaikan, kita boleh semakin hidup sesuai dengan kehendak-Nya.
Dan mari kita mau sama-sama meresponi akan anugerah, akan hidup yang telah dianugerahkannya bagi setiap kita. Mari bawa hidup setiap kita bagi Dia. Dan kita mau katakan, aku mau jadi bejana-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Bukan
bersama-sama katakan. Mengawali bulan November ini, Tuhan, kami secara khusus mau kembali berdoa, memohonkan anugerah Tuhan untuk penyelesaian uji klinis terhadap vaksin COVID di negeri kami. Kami harapkan yang sudah memasuki fase terakhir ini boleh segera menghasilkan hasil yang terbaik, sehingga kami bisa segera mendapatkan berita yang baik bahwa vaksin itu akan segera tersedia, diproduksi massal, dan kemudian boleh didistribusikan secara baik ke seantero negeri ini, supaya kami boleh segera memenangkan perang terhadap wabah ini. Kami rindu, ya Tuhan, memohonkan anugerah dan kemurahan-Mu bagi para peneliti yang terus bekerja. Biarlah berikan kepada mereka hikmat bijaksana dan kecermatan, sehingga penelitian ini boleh disempurnakan dan hasilnya sungguh-sungguh baik. Kami mohon anugerah dan kemurahan Tuhan, biarlah kondisi boleh terus membaik di tengah negeri kami, bahkan di seantero dunia ini. Dan kami rindukan kami semua boleh belajar banyak lewat keadaan yang tidak mudah ini. Kami semua boleh belajar untuk tetap setia, menggantungkan diri dan harapan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami ini debu, kami ini kecil dan rapuh di tengah alam semesta ini. Kami mohon biarlah melalui semua pengalaman-pengalaman rohani yang sudah kami jalani selama beberapa bulan terakhir ini, kami boleh belajar banyak, kami boleh mengenal Engkau Sang Pencipta kami, dan kami boleh belajar untuk hidup dalam kesetiaan, ketaatan, bahkan takut dan hormat terhadap-Mu. Supaya ya Tuhan, ketika kami melanjutkan perjalanan hidup kami di bulan-bulan menjelang penutup tahun ini, bahkan memasuki tahun baru nanti, kami boleh menjadi orang-orang, menjadi pribadi-pribadi yang semakin teguh berjalan dalam Tuhan. Ini kerinduan kami, ya Tuhan. Sekali lagi kami memohonkan anugerah dan kemurahan-Mu bagi negeri kami, bagi diri kami dan rumah tangga kami masing-masing. Kiranya Engkau saja yang menyertai. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkan doa kami. Amin. Mari saudara, kepada Tuhan Allah pencipta kita, kita kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Doxology. Sekarang saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, saudaraku. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Minggu, Tuhan memberkati saudara. Shalom jemaat Tuhan, tanpa terasa kita sudah melewati masa ini berbulan-bulan lamanya, dan sekarang kita masuk di minggu pertama di bulan November. Dua bulan lagi kita akan segera mengakhiri tahun ini. Tahun yang sangat berbeda, yang saya percaya tidak akan pernah kita lupakan
seumur hidup kita. Saya berharap kita semua tetap semangat, tetap menjaga iman dan pengharapan kita untuk tetap menyerahkan hidup kepada Tuhan, tetap setia dan disiplin menjalani protokol kesehatan sehingga sampai akhirnya nanti kita betul-betul bisa menjaga diri kita dan menjaga orang-orang di dekat kita dengan sebaik-baiknya. Saudara, saya berharap saudara juga boleh terus mendoakan dan sekaligus mendukung persiapan perayaan Natal di gereja kita, baik Natal umum maupun Natal sekolah minggu yang tentunya akan sangat berbeda ya, karena kemungkinan besar masih tidak bisa kita rayakan secara tatap muka secara langsung. Saya berharap kita semua boleh ikut mendukung dalam doa dan berpartisipasi mendukung juga apa-apa yang dibutuhkan sehingga perayaan Natal baik secara umum maupun untuk komisi anak ini bisa berjalan dengan tetap dengan baik dan betul-betul boleh menjadi berkat juga. Pada akhirnya di akhir warta yang akan saya sampaikan hari ini, saya terus mendorong kepada saudara untuk terus terhubung dengan akun-akun gereja kita sehingga lewat semua itu kita bisa terus membagikan informasi-informasi terkini bagi saudara. Demikian warta yang saya sampaikan hari ini. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan memberkati.